Mengingat bencana gempa bumi yang melanda Lombok beberapa waktu lalu, ITS turut serta dalam pemulihan aktivitas warga. Desa Rempek, Darussalam, Kabupaten Lombok Utara menjadi posko ITS tanggap bencana. ITS sendiri memiliki konsep berbeda dalam pemulihan rumah warga dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah tersedia, diharapkan huntara yang dapat dibangun akan lebih murah dan lebih banyak. Desa yang berada di kaki Gunung Rinjani ini merupakan salah satu desa yang mengalami kerusakan bangunan secara merata. Tampak seluruh bangunan rumah rata dengan tanah. Hanya terlihat rumah adat Sasak yang masih kokoh berdiri. Kami sangat membutuhkan bantuan dari relawan dan termasuk ITS itu ya. Apalagi mau musim hujan. Apalagi sekarang ini mau musim hujan. Kami dari tokoh masyarakat juga di sini sangat bersyukur sekali dengan adanya bantuan hunian sementara dari ITS ini, dan kami harapkan perguruan tinggi lain pun bisa berbuat seperti ini. ITS juga membawa relawan mahasiswanya sebanyak 4 orang yang bergantian setiap minggunya. Keempat relawan tersebut bertugas mendata serta melakukan pemetaan huntara-huntara yang dibangun. Pertama-tama kami melaksanakan survei terhadap rumah-rumah yang mengalami bencana dan reruntuhannya, apa saja yang dibutuhkan di sini. Dan selanjutnya kita mendata kerusakan-kerusakan yang dari tingkat yang terparah sampai yang prioritas yang paling tinggi, seperti ada nenek-nenek yang mungkin lebih membutuhkan daripada yang lain. Terus selanjutnya setelah rumah-rumah huntara ini, hunian rumah sementara ini selesai, kami mendata untuk menempelkan stiker agar dapat terrealisasikan pendataannya, yaitu sebanyak 322 rumah. Pada selanjutnya kita akan mengembangkan ekonomi di Desa Rempek. Dari Kabupaten Lombok Utara, kru ITS TV melaporkan.